Pong balik lagi di Boku no Nippon. Selamat datang buat para penonton yang baru bergabung di Boku no Nippon dan salam bahagia buat para Bokupong-Bokupong di seluruh dunia. Kali ini gue mau ngeprank Syacho lagi. Pranknya apa? Jadi ceritanya temen cewek Jepang gue ini ulang tahun gitu. Jadi gue mau minta izin ke rumahnya temen gue ini gitu. Dan kira-kira gimana reaksi Syacho, bisa ngizinin gue nggak gitu ya? Boleh nggak gitu? Apalagi sampai gue mau nginep gitu di rumah dia gitu. Kira-kira gimana reaksinya? Dan pas banget nih Syacho bentar lagi mungkin 30 menitan lagi kayaknya pulang. Gue mau setup dulu. Jadi mau tahu gimana keasikannya? Tetap stay tune. Tunggu sampai habis. Langsung kita mulai. Ganti baju ya? Hah? Shooting? Enggak. Pakai jas? Hari ini, ah? Pakai jas? Cuma ini mau keluar bentar. Keluar bentar? Convenience store? Market? Enggak. Ada ini, cuma teman aku ulang tahun. Teman kamu? Iya, iya teman aku ulang tahun. Teman mana? Teman kuliah. Kuliah? Teman kuliah? Iya, teman kuliah. Siapa? Aku kalau kasih tahu namanya juga kamu nggak tahu kayaknya. Kok kayak gitu? Oh no. Aku tahu semua teman kamu kan? Ya tapi kan nggak semuanya kan ada yang nggak tahu juga kan? Orang mana? Orang ini, orang Saitama. Bukan, orang asalnya mana? Oh asalnya Jepang. Orang temen, Jepang? Teman Jepang waktu di kuliah. Korea? Teman kuliah waktu Jepang. Siapa? Kemana? Sebentar? Teman ulang tahun. Iya ulang tahun, tapi kenapa kayak gitu? Ya lagi kan masih dingin kalau nggak pakai jaket kan rasanya gimana gitu. Jadi... cuma t-shirt aja, nggak apa-apa. Kaos oblong nggak enak banget coba. Jadi orang mana? Orang Jepang. Tinggal di Saitama. Cewek. Nah. Cewek yang siapa? Namanya? Oh. Nakamura. Enggak tahu kan kamu? Yang di bawah namanya? Hah? Nama bawahnya? Oh. Nama bawahnya? Nakamura? Nakamura, iya, Nakamura kan itu aneh loh. Nakamura siapa? Nakamura... apa ya gitu? Wah, itu. Oh. Biasanya aku panggilnya Nakamura. Kamu panggilnya Nakamura? Iya. Aku panggilnya Nakamura soalnya. Siapa? Kenapa kamu belum bicara tentang itu buat aku? Ya teman kuliah kan sekarang udah kerja. Itu dekat. Hah? Dia dekat sama kamu. Ini biasa aja sih. Kenapa aku enggak tahu? Ya karena biasa aja. Tapi pergiku orang tahu. Iya kan diundang gitu loh. Bentar, aku ambil kaos kaki dulu. Aneh aja. Jadi sampai jam berapa? Karena ntar mulai jam 9-an. Hmm? Ntar mulai jam 9-an. Jam 9? Di mana? Di Saitama. Ini mau... di Saitama? Dari sini ke Saitama? Iya, ke Saitama. Apa? Pakai kereta lah. Kereta? Oh, pakai kereta. Ke Saitama? Iya. Lepo-lepo aja. Lain kali, nggak usah pergi ke sana. Ulang tahun masa lain kali kamu yang bener aja orang tahun. Ulang tahun kan jadi bukan ulang hari, jadi nggak apa-apa. Lama-lamaan, jadi sebentar udah lama nggak ketemu juga kok. Cuma kamu apa ya ikut di Zoom aja.
Pakai Zoom aja. Pakai Zoom aja. Remote. Enggak, kan aja sekalian ketemu gitu. Udah lama enggak ketemu. Enggak usah. Kita gathering gitu. Enggak usah. Jadi berapa orang di sana? Enggak tahu sih aku diundang katanya ada cowok, ada cewek juga katanya gitu. Cewek dan cowok. Iya. Oh. Kan besok hari Sabtu. Kamu bisa tidur duluan mungkin. Tidur doang? Ya tidur duluan gitu. Gak bisa, khawatir kamu kampung. Enggak, takutnya ntar gue pulangnya kemalaman gitu. Jadi kalau sekarang kan apalagi lagi corona kan, kan jam kereta dipercepat tuh. Jadi gara-gara corona jadi kamu gak usah pergi ke sana. Enggak, ini kan di rumah. Di rumah. Di rumah. Iya. Tapi banyak orang kan katanya. Ya nggak tahu aku berapa banyak orangnya, cuman dia ya, di rumah katanya gitu, jadi nggak keluar gitu. Udah gak lama nggak ketemu, nggak usah, nggak usah, usah. Ya udah bilang, aku bilang oke, okay, ya aku bisa kesana, aku udah bilang. Nggak boleh, aku nggak bisa apa kasih izin. Aku nggak izin kamu ya, pergi kan, kesana. Cuman karena udah lama gitu loh, udah lama nggak ketemu, jadi. Cuma kirim present aja, happy birthday aja. Happy birthday aja. Iya, atau cuma foto aja, video aja, happy birthday. Enggak, ya kirim kan aja. Itu apalagi kan ya kan kita masih cuma berdua gitu kan. Jadi kalau aku ke rumah teman jadinya kamu juga enggak terlalu berat kan. Kalau udah ada bayi gitu kan susah, aku enggak bisa ketemu teman bayi kan. Kalau enggak. Kita udah berdua, jadi kamu gak usah pergi ke sana. Karena kita udah keluarga, jadi keluarga yang penting. Gak yeah. usah teman yang gitu, yang biasa kan? Bukan best friend kan? Oh, teman dekat sih, teman dekat. Oh, kenapa waktu ganti? Kuliah, ah? Kenapa ganti? Enggak, iya maksudnya awalnya biasa. Tapi pas kuliah itu sama kelas gitu kan, kelasnya sama gitu. Jadi kita sempat belajar bareng juga gitu. Jadi gimana dekat? Ya biasa kan, kayak kita apa kelasnya bareng gitu. Habis itu pernah ngerjain PR bareng, project bareng gitu. Oh. Ya enggak apa-apa. Fotonya mana? Enggak punya lah aku kan cuma. Kamu teman kan? Iya. Kamu kenapa enggak ada akun? Akunnya. Akun Facebook enggak. Atau Instagram? Enggak apa-apa. Enggak punya aku. Kamu enggak punya? Ya, cuma LINE aja, biasanya cuma pakai LINE doang waktu kita chatting di grup gitu. Jadi, ya, kayaknya tadi udah ditanyain tuh katanya. Oh, udah ada. Ditung, hah? Ada. Enggak, yang lain udah katanya yang lain udah tungguin gitu. Yang lain. Jadi temen berapa dia. Orang? Ada grup kan? Hah? Hah? Iya, ada grup, cuman kan enggak tahu semuanya datang enggak gitu kan enggak tahu kan? Kalau udah nyampe sana baru tahu gitu. Kasih lihat. Apanya? Nggak ada apa-apa. Kalau kamu bisa kok lihat HP-nya kapan aja kamu mau. Cuma sekarang takutnya udah kemalaman gitu kalau nggak berangkat sekarang. Aneh. Nggak, Nek. Kamu ini tidur duluan aja. Nggak apa-apa. Takutnya kemalaman gitu kan. Kalau kemalaman, ya ntar aku nginep di mana aja dulu gitu. Nginep? Sampai gina? Ya enggak, maksudnya kalau enggak ada keretanya gitu loh. Kalau kereta enggak, masa aku pulang dari Saitama ke Tokyo jalan kaki kan enggak mungkin kan? Jadi enggak usah pergi Saitama, jauh. Ya kalau enggak sekarang kan. Saitamanya enggak ada apa-apa loh. Ya. Ganti pulang. Aja lah. Apa? Judulnya ganti. Ganti. Dua hari yang lalu. Dua hari lagi, jadi ya oh, gitu. Hari Sabtu aja. Kenapa hari Jumat pergi ke sana? Nggak, kalau enggak, maksudnya kamu cuma bilang aja hari Sabtu gimana gitu. Ya orang ulang tahun masa suruh ganti hari Sabtu gitu. Ulang tahun kamu ulang tahunnya besok aja ya gitu. Emang bisa gitu. Tapi dia sombong banget ya, cuma ya itu kan. Enggak, maksud itu kan bukan acara biasa. Kan? Iya, cuma acara, masa kumpul-kumpul gitu kan udah lama enggak ketemu gitu. Apa kabarnya gitu kan. Pas banget ulang tahun dianya gitu. Aduh, ulang tahun ya ganti-ganti. Acaranya nggak bisa ganti kan? Kita udah nikah. Oh. Jadi kita ada tanggung jawab kan? Kenapa enggak. Kita harus menginap teman rumah teman gitu? Mereka merasa ganggu gitu loh. Enggak, teman dekat loh. Ntar aku teman dekat gitu, nginep di rumah teman dekat gitu. Kalau iya. Iya maksudnya
ntar kan kalau jadi ya itu sih. Maksudnya kamu nggak apa ya, ide kamu nggak pulang ke sini lagi ya? Pulang ke sini takutnya enggak kalau kemalaman gitu, besok pagi aku pulangnya gitu loh, biar kan besok hari Sabtu aku juga nggak kerja kan, dan kamu juga bisa bangunnya agak siangan kan kalau aku nggak di sini gitu. Enggak, aku enggak setuju. Enggak, cuman itu doang. Cuman ke sana. Entar kan biar siapa tahu entar nginepnya di rumah di sana Tama gitu loh maksudnya. Kalau emang enggak ada takut ganggu orang gitu loh. Kan dia yang ngundang nih. Kan ya teman aku yang ngundang nih. Ya siapa tahu entar ya bisa nginep di sana juga gitu loh. Nginep. Mereka bilang menginap kan, jadi itu berarti udah ada acara sampai malam-malam gitu. Jadi nggak usah pergi. Bukan cuma 1 jam, 2 jam. Ya itu berarti sampai setengah malam. Jaket aku yang satu lagi mana? Nggak tahu. Kamu benar-benar mau ke sana? Iya kan udah janjian gitu. Masa mendadak sih? Aneko, kamu enggak orang yang gitu kan? Kalau gitu udah yang apa ya, spesial, jadi kamu ya selalu bicara ke aku dulu kan? Iya sih, ya kan? Itu bukan apa ya, kumpul-kumpul ya? Cuman apa, dua-dua aja gitu kan? Enggak. Sebenarnya kamu mau ke mana? Ke rumah teman. Udah ngapa? Rumahnya sama apa? Udah tahu. Kasih lihat. Cewek ya? Enggak. Cewek ya? Enggak. Kasih lihat. Hah? Enggak, serius ini cuma ini doang. Kok kamu enggak percaya amat sih? Ada bukti ya? Bukti apaan? Jadi enggak mau kasih lihat ya? Ntar aku kasih lihat deh. Ntar, sekarang lagi buru-buru. Gak usah buru-buru, karena aku gak izin. Jadi kamu gak usah pergi. Tenang aja, kamu percaya aja. Aku telepon sama dia. Hah? Dia atau ya? Dia mana kenal kamu gitu, dia kan gak kenal. Gak apa-apa, aku istri Eddie gitu. Gak apa-apa, mau kamu apain gitu. Dia udah tahu, aku bilang aku udah pergi. Udah tahu, gak tahu. Aku udah bilang. Cuma syukur diri aja gitu. Gak usah. Repo-repo aja, cewek atau cowok gak tahu. Tapi repo-repo aja, ganggu aja. Kita udah, ya apa? Baru nikah. Tapi kenapa dia ajak kamu? Gak usah kan? Tenang. Jangan nangis. Kawaiso. Kenapa kawaiso? Apa kawaiso? Oh, jangan nangis, sayang. Aduh, kamu ini benar-benar. Kamu kenapa sih kok marah-marah? Aneh. Aneh. Kok marah-marah sih? Jangan nangis satu. Oh, enggak apa-apa. Aduh, cuci loh. Jangan ke sana. Kita baru nikah. Iya, belum punya anak gitu ya. Kasihan. Kamu kena prank. Akhirnya si Aco kena prank. Wow. Gimana acting aku keren gak? Acting aku keren gak? Gak asik. Temen aku ulang tahun. Gak asik. Aku mau nginep di rumah dia. Gak asik. Gak asik. Sampai keluar air mata, coba kasihan. Aduh, aku ngerasa berdosa banget coba ngerjain istri gitu. Kamu ada karma loh. Karma apa? Aduh, cacau aja. Gimana? Gak sih, kalau gitu di Jepang banyak orang kayak gitu loh. Ya mendadak, ya aku pergi kemana? Ya, ketemu sama teman gitu. Ya, tapi sebenarnya teman cewek, jadi ada kecelakaan. Ada kecelakaan. Iya. Ada jadi kecelakaan. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Iya. Maaf ya. Ini gara-gara Bokupeng yang minta izin lagi. Minta aku ngeprank kamu gitu loh. Bokupeng gak baik ya. Tapi kalau aku beneran gitu,
ke rumah teman cewek gitu, nginep di sana gitu. Mau ulang tahun, mau main minum-minum atau apa gitu, ada acara apapun gitu. Kalau aku ke rumah teman cewek gimana? Boleh enggak? Enggak. Ya, cuman semalam gitu. Enggak. Ya, enggak cuman berdua, tapi ada teman yang lain juga. Enggak. Kalau sama aku oke lah. Berat ya. Gimana kalau gitu sama Cocok? Enggak bisa ini dong. Enggak bisa. Oke, itu dia guys. Gimana? Jangan lupa thumbs up-nya karena gua udah berusaha bikin prank lagi si Acho walaupun gua enggak tega. Tahu enggak tadi gua udah enggak bisa lama-lama banget karena udah keluar air mata gitu. Kayaknya enggak tega banget. Oke. Jangan lupa ya, subscribe ya, thumbs up dan loncengnya. Thanks for watching and always be smart. Bye-bye. Bye-bye. Yeah.